Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita akan kembali memanen lebah madu. Sebelumnya koloni lebah madu ini telah 1 bulan saya ambil. Akan kita cek apakah ada madunya apa belum. Seperti biasa kita mempergunakan asap untuk menjinakkan koloni lebah ini. Oke, kita berikan asap. Itu reaksi lebahnya, bisa dilihat setelah dia terkena asap, perlahan-lahan dia meninggalkan sarangnya dan koloni lebahnya ini akan naik ke atas. Koloni lebahnya naik. Lebahnya menyingkir dari sarang yang semula ditutupi sama koloni lebah ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisir. Sarang yang di sebelah kiri ini adalah sarang yang pada bulan lalu kita tinggalkan. Jadi sengaja kemarin tidak saya ambil. Oke, kita menggunakan pisau. Kita kikis. Perlahan-lahan. Kita ambil. Lumayan. Nah, sarang satu ini juga pada bulan lalu belum juga saya ambil. Untuk bulan lalu memang saya sisakan 2 sarang. Kita ambil lagi 1 sarang lagi. Ini sarang lama. Sahabat semua, sarang lebah madunya ini berada di bawah rumah panggung. Ini ada di sudut rumah. Ini adalah rumah Samsuryadi, warga Kelurahan Dermayu. Oke, kita coba ambil lagi 1 lagi. Kita lihat apakah ada madunya apa tidak di sarang ini. Oh, ada sedikit ini madunya. Oh, ini anakan semua larva daripada madu. Aku tengok larva daripada koloni lebah, tidak ada manis madunya, jadi kita tinggalkan. Oke, 1 lagi, coba kita tengok ada tidak ininya. Akan kita ambil ini, ada enggak, saya cek dulu. Sepertinya ada. Waduh, sayang nih sahabat, nggak ada ininya, nggak ada madunya atau isinya larva semuanya. Oke, kita sisakan, itu masih ada beberapa sarang lebah, kita sisakan, kita bersihkan sarang yang telah kita ambil tadi. Terima kasih sahabat semua.
telah menyaksikan channel Ahmad Jen. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe akun Ahmad. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.